Stockholm lights, the Stockholm lights. Apaan sih? Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Kevin1604. Jadi untuk astagfirullah, ya Allah ya Tuhan ya. Jadi ini intronya ini setelah pembuatan video untuk video ini sih, itu karena ini intro ulangan, karena intro buatan ulangan, karena intro yang itu tuh dibuatnya tuh hari hujan, jadi suaranya tuh tak kedengeran. Jadi dibuat tanpa hujan ini, dan sebenarnya pertaniannya waktu setelah membuat intro ini itu sudah selesai, tapi jadi ngulang intro aja supaya kedengaran suaraku ini. Jadi langsung saja kita pembuatan peternakan, let's go. Oke, sudah pembuatan ini kita bakal. Ini kandangnya itu buat satu kandang untuk 2 atau 3 hewan jenis. Jadi nanti hasil akhirnya itu kita bakal lihat aja. Oke, ini sudah diluaskannya oleh aku sendiri tanpa ngecip atau apa. Oke, kita buat ini luasnya kalian terserah aja. Oh ya, kapak belum ada ya. Ambil ke rumah dulu. Nanti aja lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4, 5. Oke. Sebesarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1. Oke, aku tunggu creeper. Oke, hari sudah pagi, kita langsung saja pembuatannya. Jadi untuk di depannya ini kan sudah di rentangnya ini ada 5 blok, 1, 2, 3, 4, 5, artinya 10, 11, 12, 13 blok memanjang ke sana lebar. Jadi untuk lebarnya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah kita nih. Nah, kita untuk pintunya kita buat sini. Iya betul. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sana persiskan saja seperti yang dekat sana itu. 1, 2, 3, 4. Astaga, 4, 5. Oke, sudah. Itu kayunya tuh kalian bisa terserah untuk kreasikan aja kalian. Ini yang ku suruh ini bentuknya, jadi kayunya itu sakar semua aja, terserah kalian. Oke, sudah sebesar ini, ditambah satu. Oke. Nah, di sebelah sininya nih kita buat juga sama seperti yang di sebelah sana. Jadi mungkin ini di skip ya, nggak usah sih ya, dipercepat aja sih. Oke, kalau sudah ini sudah bagusnya, kita sekelilingnya ini untuk membuat seperti teras itu, tapi ini teras untuk kandang ya. Jadi untuk hewan bagusnya di depannya ini untuk hewan babi sih bagusnya. 1, 2, 3, 4, 5 5, tidak cukup, 6, 7 memanjang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah seperti ini kan sudah kita buat seperti tiang ini, kita buat 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi semua jumlah blok, ketinggian bloknya itu ada 5. 4, 5.
Ah, oke. Kalau sudah seperti ini, buat tiangnya tuh kita buat atapnya tuh. Tapi atapnya ini bukan atap biasa sih ya. Jadi untuk pinggirannya tuh aku kasih apa itu untuk bentuknya aja dulu. Kalau untuk aku ya, ternak aku ini bakal memakai atapnya itu atap batu cobblestone aja supaya mudah. Atau batu bata ya, batu bata. Kita sudah buat apa ini namanya? X atau kampa diamond supaya tahan lama jadi tak payah capek-capek. Kita buat ke atas dulu untuk naik 3-4. Mana ini? Oke, kita buat sini. Jadi akarnya itu kita buat untuk melengkung. Jadi oke, kalau sudah seperti atap sebelah ini, kita buat aja sebelahnya juga seperti ini. Dan sebelah sisi sananya juga supaya beratur. Jika sudah ini apa namanya nih? Juga sudah kita buat atapnya, pola-pola atapnya di 3 tiang 6 tiang sebelah sana. Kita buat lagi untuk menutupinya itu kita pakai slab. Jadi tipsnya itu kita pakai slab untuk supaya menghemat. Nah, jika kalian sudah membuat ini apa namanya? Oak slabnya itu kalian buat di sini. Jadi kalian penuhi aja sampai sebelah sana, sampai ujung sana tuh supaya penuh. Jadi menutupi semuanya kayak atap biasa. Jadi kita tengok aja hasil akhirnya, hasil setelah menutupi semua atapnya ini. Nah, jika kalian sudah menutupi semuanya ini, kita buat aja lagi sisi-sisinya ini. Tuh, seperti ini. Nah, ini kalau kalian mau tinggal kain aja, tinggal pasang aja gerbangnya aja lagi, pintu masuknya. Tapi untuk lebih detailnya itu kita buat sisi sebelah kanan kiri itu supaya jadi lebih detail. Kita tutupi. Nah, seperti ini. Ini sudah lebih lumayan. Kita tambahi detail-detailnya. Kalian bisa skip aja detailnya ini, tapi untuk supaya bagusnya tuh kita tambahkan. Nah, jadi untuk kalian buat lagi seperti ini, yang seperti aku buat ini, sisakan satu blok ke atas dikosongkan jadi seperti ini. Kita kelilingi aja seperti ini juga.
yang kosongnya, yang sebelah depannya itu jangan dikasih ini gitu. Oke, mungkin bakal di skip aja untuk nemu hasil akhir ya. Oke, di sini satu kita tambah dan di sini satu. Nah, jadi untuk di depannya ini untuk babi, untuk di dalamnya ini untuk sapi, dan di sebelah luarnya ini untuk domba. Dan untuk hiasannya tuh kalian terserah aja, dan ini adalah hasil akhirnya yang kuhias dekorasi diri sendiri. Nah guys, jadi seperti ini dekorasiku untuk babi sama hewan lainnya tuh itu terkhusus untuk sapi dan domba itu tuh previously. Babinya ini aku dapatkan sendiri di sekitar sini, tadi ada satunya tak salah, jadi mungkin ini aja sih ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di episode kali ini aja pembuatan farmnya, dan jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channelku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Thank you.